بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi menyebutkan man fattara shaiman. Barang siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Falahu ajruhu. Maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Ya, min ghairi ayyunqus min ajri shaim syai'un. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi misalnya ada orang puasa, pahalanya 100. Kemudian kita kasih berbuka dia, kita kasih makan supaya dia berbuka. Maka pahala yang 100 tadi kita juga dapat. Dan orang yang puasa tadi tidak berkurang pahalanya yang 100, tetap 100. Ini contoh ya, contoh. Jadi seperti itu. Sehingga di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Termasuk di antaranya memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada orang yang berbuka dan lain sebagainya.